dengan saya Syira ketika ini. Assalamualaikum Syira. Waalaikumsalam. Apa perkembangan terbaru sekarang? Syira baru saja habis telemovie Payung Kasih dan sekarang ni fokus dengan bazar dan okay, lepas ni akan sibuk dengan syuting-syuting jugalah. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada free time, Syira akan berada di sinilah. Boleh tak Syira kongsikan bersama dengan peminat semua apa barang yang Syira jual hari ini? Hari ini memang Syira jual kebanyakannya barang-barang kegunaan perempuan lah. Aksesori, tudung, baju-baju perempuan. Siapa-siapa yang nak order online pun ada juga, itu boleh follow showstopper_my di Instagram. Okey, dah memandangkan ada Syira dah berhijab kan? Ada tak lepas ni bila nak berlakon, Syira lebih berhati-hati dalam pemilihan watak? Yelah, semestinya lah kita kena pilih karakter yang sesuai dengan bila kita dah berhijab. Tapi sebelum Syira berhijab pun, Syira pun pastikan Syira pilih karakter yang sesuai sebab yelah, mama tengok kan? Ya, apa pula anak dia berlakon macam ni kan? Okay, baiklah, kata-kata terakhir Syira kepada peminat yang sedang menyaksikan paparazi ketika ini. Kepada semua yang menonton paparazi sekarang ni, jangan lupa lepas ni kalau ada free time, datanglah ke underground Dataran Merdeka untuk shopping.